Terus, kalau yang terhormat, yang terhormatnya mana? Dr. Lee Kulis. Ini kita jadi pejabat ini mesti pertama yang terhormat, yang terhormat supaya semuanya happy. Ini kita di birokrasi udah pesan masih belum juga dapat ini. Mana yang terhormat, yang terhormatnya? Jadi kalau ada yang gak disebut gak enak kita, karena ini adalah kerja tim, kerja gotong royong semua. Baik, karena yang terhormatnya belum dapat, yang saya tahu aja ya, Bapak Gubernur yang saya hormati. Terima kasih Pak Gubernur. Ya, luar biasa datang ke sini. Pak Wamen, ya, kemudian Pak Dirjen, ya, kemudian ini yang memberi tanah, Pak Nino. Mana Pak Nino? Diri Pak Nino. Nah, ini. Kemudian yang membangun rumahnya dan mengisi tanahnya, Pak Aguan. Tangan buat Pak Aguan. Jadi jelas ya. Kemudian Dirut BTN, ini sahabat saya. Terima kasih Pak Dirut. Siapa lagi nih? Ini dari Tapera ya. Ya, silakan. Nah, Tapera. Ini juga ada Pak Alek. Ya, Pak Alek. Kemudian Pak Pui dari Pulau Intan. Ya. Teman-teman media dan juga jajaran Kementerian Perumahan yang hadir, dan juga dari TNI, saya lihat dari TNI hadir, terima kasih Pak. Salam hormat kepada Pak Pangdam dan Tem ya, kemudian juga Pak Polisi, kepada Pak Kapolda, dan juga dengan Pak Kapolres, salam hormat dari kami. Baik, mohon maaf kalau saya belum bisa nyebut satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong mic-nya kasih dua lagi, dari saya minta. Kasih sama Pak Aguan satu, sama Pak Nino satu. Pak Aguan, Pak Nino, tolong ke depan ya, kita ngobrol cepat. Kita metodenya berbeda, supaya jangan terlalu banyak seremonial, tapi substansi. Wartawan kalau mau tanya, di sini langsung ke depan aja, jadi nggak bolak-balik. Duduk-duduk biar nggak kelihatan ya. Duduk-duduk, jangan ada yang berdiri, jangan ada yang berdiri, biar kelihatan ya. Jadi semuanya jadi jelas. Pak Nino, ini namanya PT Bumi Samboro Sukses, betul? Ya, betul. Bumi Samboro Sukses. Ya, tanah yang dikasih berapa? 2,5 hektar. Oke, berapa? 2,5 hektar. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ya, ini Pak Nino partner saya. Jadi ini tanahnya sebagian punya menteri, sebagian punya Pak Nino ya. Karena sebagai menteri kita harus kasih contoh gotong royong. Jangan cuma nyuruh-nyuruh aja. Ya, ikhlas ya? Ya. Betul? Ya. Apakah Anda dalam tekanan? Tidak. Dalam keadaan sadar? Sadar. Oke, tepuk tangan buat Pak Nino ya. Betul. Pak Aguan. Pak Aguan yang ngebangun. Nanti kita lihat tuh gambarnya situ ya. Yang ngebangun dan ngisi ya. Pak Aguan boleh tanya kenapa tergerak untuk bisa membangun ini Pak Aguan? Buat dari grup Agung Sayu, khususnya sama teman-teman yang lain, bukan baru untuk bangun rumahnya ini. Karena kita total melalui yayasan kita sudah kita bangun 6.800 rumah. Jadi semua memang ada canangan ini, apalagi dari melalui Menteri Perumahan, kita tahu menterinya ini kan sungguh-sungguh kerjanya untuk buat rakyat atas perintahnya, janjinya Presiden. Untuk bangun rumahnya ini, kita langsung menyatakan, oke, kita bantu. Jadi kita juga mengharapkan pada pengusaha-pengusaha yang lain bisa ikutlah bahwa ini betul-betul buat rakyat memang kurang beruntung. Terima kasih. Ya, tangan dong buat Pak Nino dan Pak Tuan. Ya, Pak Wari ya, kayak waktu kita di Akmil kan, ada Pak Wiranto, ada Pak Luhut kan. Waktu itu Pak Prabowo bilang begini, dulu Pak Luhut komandan saya, Pak Wiranto senior saya, tapi roda berputar, betul ya? Gitu. Jadi dulu saya harus jujur ya, pernah ini partner saya kerja ya di tempatnya Pak Aguan jadi advisor ya, tapi roda berputar Pak Aguan hari ini ya. Gitu. Jadi hidup itu bisa begitu ya, jadi kita harus profesional, betul ya? Seperti Pak Prabowo. Dulu Pak Luhut seniornya, Pak ini, tapi kita harus profesional.
Jadi Pak Aguan, saya juga dengar di apa di PIK mau membangun masjid yang besar, betul ya? Betul. Karena saya sambil laporan semuanya untuk semuanya. Mungkin banyak yang belum tahu juga. PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum. Kita tidak eksklusif. Karena apa? Kita bisa buktikan bahwa sekarang PIK dimasuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK. Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu? Karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih, apa segala yang lain-lain, itu semuanya tidak ada pungut bayaran. Sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana. Kedua, itu bisa wisatawan yang kita bisa bawa. Terutama yang di PIK-nya di sini, Pak, supaya yang ramai juga tahu banyak isu-isu yang tidak benar. Bahwa yang di sini hampir 90% lebih. Itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya. Terus kedua, dia punya untuk yang tinggal yang di sini, kita yang ada kampung, kita relokasi, Pak. Kita bukan pembebasan, kita relokasi perumahannya itu sama besar, kita bangun baru di sana, semua fasilitas ada masjid, ada apa semua ada. Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektar ya, Pak. Dan kita udah ada satu ya. Apa rencana yang besar masjidnya itu kita bangun yang masjid kemarin udah kita lapor kepada Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektar, kita bangun masjid di sana. Untuk masjidnya 1,5 hektar. Sisanya ada ruko, ada makanan muslim semuanya. Halal semuanya. Jadi di sana, jadi tempatnya ada di pinggir danau. View-nya luar biasa. Sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada. Baik Pak Guan. Jadi satu tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? PIK bangun kira targetnya 2025. 2025 tahun depan. Untuk PIK. Ya. Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit juga sekitar bisa 10.000 rumah. Oke, berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10.000 ya. Untungnya banyak dong Pak Guan ya. Nah, terus saja untung baru bisa disumbang Pak. Nah, jadi nanti bangun rusunnya buat rakyat lebih banyak lagi ya Pak Guan ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Guan ya. Gitu, Pak Rino juga gitu ya. Kalau tanahnya masih banyak nanti sumbangnya juga buat rakyat ya. Ini baru namanya gotong royong, terbuka semua. Jadi kita juga sudah ketemu Pak Guan Agung Sedayu, Pak Boy Tohir Adaru, ya, kemudian Pak Prayogo dari Barito Group, kemudian Pak Franky Wijaya dari Sinarmas, Pak Lawrence Barki dari Harum Energi. Barusan saya ditelepon ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya. Saya terima, siap. Berapa banyak? Ya 1 hektar. Ngapa? Staf saya juga barusan laporan dari Kalimantan Barat ya. Siapa yang bilang tadi stafnya? Kalimantan Barat ada yang menyiapkan. Jadi apa? Ini gerakan ini seikhlasnya. Kalau punya tanah 1000 meter, 2000 meter mau dibangunin kasih kepada tim kita mulai. Mau 2000 meter, mau 3000 meter silakan. Jadi ini enggak ada batasan ya. Dari kita untuk kita rakyat Indonesia. Ini bukan waktunya kita basa-basi ngomong gotong royong, tapi nggak pernah gotong royong, ya. Ini waktunya kata dan tindakan sama. Dan saya terima kasih Pak Gub, saya dengar ini juga bagus sekali membangun. Nanti kita PR-nya kemarin saya ke BPKP ke Pak Ate dengan Pak Fahri dan Pak Dirjen, kita tanya dari pengusaha tanahnya, yang bangun pengusaha, isinya pengusaha, boleh nggak? Pak Ate bilang silahkan. Nah, bagaimana tepat sasaran nanti kita bicara, Pak. Saya berharap di sini nanti ada dari berapa Pak membangunnya berapa rumah? 250.000. 250 rumah. Sama isinya, Pak ya? Sama isinya. Jadi udah jadi semua, Pak ya? Udah jadi. Tipenya berapa? Tipe 36. Tanahnya 60. Tanah 60, tipenya 36. Mulai
Saya nggak tanya mulainya, selesainya kapan Pak? Tahun depan. Tahun depan, bulan apa Pak? Ya sekitar kuartal ketiga. Berarti kuartal ketiga Oktober gitu Pak? Oktober. Enak juga sekarang jadi menteri bisa tanya-tanya ya, gitu ya. Dulu agak susah ditanya begini, sekarang jadi kira-kira Oktober Pak ya. Janji nih Pak ya, jadi ya. Sumpah Pemuda 28 Oktober udah jadi paling lama ya. Ya. Gitu, udah Pak Nino, saya nggak banyak-banyak, saya ingin acara nggak seremonial tapi substansi. Ya, media yang mau nanya, nanya sekarang langsung. Satu-satu. Aji dari Antara Pak, untuk pembangunan 250 unit ini, apakah menggunakan konsep bangunan hijau Pak? Terima kasih. Akan jawab Pak. Pasti. Pasti hijau, konsep hijau. Kita bisa dilihat aja konsepnya di mana. Karena kita pembangunan ini bukan udah kita ngerti. Ya memang expertnya kita. Kita ikutin aturan. Baik, sebelumnya Pak Nidian tolong siapin di pojok, kita rapat buat persiapan yang kemarin buat DPR. Siapin tempat duduk, kita sekarang rapat bisa di mana-mana kementerian kita ya Pak Fahri ya. Jadi habis ini kita langsung rapat, tolong siapin bahannya, teman-teman di pojok kita rapat. Jadi sebelum Jumatan harus selesai, gitu ya. Kita rapat sementara aja. Ya, lanjut. Siang Pak, ingin tanya. Dari mana? Dari Kompas Pak. Pak, dengan apa nih dengan pembangunan ini, kira-kira Pak, apa yang diharapkan dari Agung Sedayu ya Pak dengan kontribusi ini? Artinya yang diharapkan dari pemerintah atau dari dunia usaha terhadap iklim usaha properti? Yang kedua untuk Pak Ara, target penyalurannya untuk siapa Pak? Kriteria yang seperti apa? Terima kasih Dek. Jadi selamanya kadang-kadang mungkin pengusaha yang lain mau kontribusi nggak tahu caranya gimana. Sekarang sudah ada cara, sudah punya konsep. Jadi udah ngerti. Jadi kita kolaborasi ini sama pemerintah, misalnya yang apa, siapa yang berhak. Itu penting sekali. Jadi penting sekali saya juga bisa koordinasikan, bicara sama Pak Menteri, bagaimana bina orang yang tinggal, memang dia tidak bisa usaha atau bagaimana bisa mandiri. Itu supaya bank-bank lain juga bisa ikut. Bank-bank lain bukan apa, bisa bagaimana rasanya rakyat itu bisa apa. Bagaimana cari nafkahnya? Kalau memang tidak ada, nggak ada modalnya, memang sudah ada skimnya pemerintah itu buat kredit-kredit yang ini. Itu yang penting. Ya bank rumah penting, pembina juga penting. Jadi kita misalnya supaya teman-teman yang lain sudah ada wadahnya itu bagaimana untuk bisa kontribusi. Bisa langsung bicara Menpera yang tadi ada yang 1 hektar atau berapa banyak, tapi sudah ada wadahnya. Itulah gagasan dari menterinya ini, yang Peter. Nah, terima kasih Pak Buat. Jadi tadi bagaimana kriterianya yang didapat siapa ya? Tentu kita memprioritaskan adalah masyarakat yang belum punya rumah. Ya, itu prioritas pertama, yang belum punya rumah. Siapa itu? Ya, saya sudah sampaikan kepada Presiden 2 hari lalu, menurut saya harus terbangun nanti ekosistem yang baik. Saya berharap dari 250 rumah itu ada unsur TNI, pangkat tamtama bintara, yang mungkin belum pernah bermimpi bisa punya rumah. Ada polisi yang berpangkat rendah. Ada ASN yang golongan bawah. Ada guru-guru. Nah supaya juga eksklusif, ada beberapa komponen masyarakat yang heterogen, yang mewakili berbagai macam latar belakang. Kemudian juga saya berharap di sini supaya ada dinamika, nanti dibuat Pak Fahri, ada anak-anak muda juga yang mungkin baru menikah, baru punya anak satu, umur 30-35 yang bergerak di dunia usaha. Jadi kita membangun ekosistemnya. Tadi ada hijau di sini supaya sehat, supaya anak-anaknya juga berkembang baik gitu. Dan seni, olahraga, ya Pak Guan nanti tolong jangan lupa ada musola ya, buat musola, buat apa beribadah gitu. Jadi pasti ada. Nah kita pikirkan itu semua dengan utuh. Nah makanya ini nggak besar, tapi kita mau mulai cepat. Jujur aja Pak Guan, saya mohon maaf tidak menepati janji, karena janjinya mulai 10 November. Ya betul Pak Gubernur kan? Tapi kita percepat sekarang tanggal berapa? Jadi saya mohon maaf kepada masyarakat dan teman-teman media,
karena saya tidak menepati janji. Karena janjinya 10 November, kita mulai hari ini 1 November, gitu ya. Saya mohon maaf sekali, karena itulah saya tidak menepati janji. Apapun alasannya, saya tidak menepati janji. Jadi, itu yang saya sampaikan, ya, supaya lebih jelas ya. Berproses, karena itu kita pasti peminatnya banyak sekali. Ya, di sini butuh nanti yang merekrut, jujur, tahu lapangan, ya, tadi kriteria-kriteria tadi. Tentu bisa aja kriteria-kriteria tambahan, ya. Tapi saya ingin ada ekosistem yang baik, nanti kita bekerja sama dengan Pak Gubernur, Pak BJ, Pak Dandim, ya. Pak, itu untuk rapat ini supaya jadi percontohan. Kenapa tempatnya di sini, Pak? Dari bandara ke sini berapa lama sih? Berapa? Setengah jam atau 45 menit? 45 menit. Saya sudah sampaikan kenapa. Kalau ini jadi contoh, nanti dari seluruh Indonesia, bagaimana sih bentuknya? Lihat aja di sini. Orang datang dari Kalimantan, mau lihat dari Medan, mau lihat, datang aja di sini. Jadi kita mesti punya contoh tentang kebaikan dan kebenaran, jangan cuma pidato-pidato aja. Jadi saya rasa itu yang penting. Kenapa tempatnya di sini juga? Jadi kita juga, ini Pak Dirut BTN sudah 1 tahun, waktu kita diskusi dengan Pak Prabowo, pernah bangun paling banyak berapa, Pak? 3.000 ya. Saya yakin nanti dengan bekerja sama, mudah-mudahan BTN menjadi perusahaan yang hebat di bidang, fokus di bidang perumahan, ya. Kita dukung ya, di bawah Pak Dirut yang hebat, bagaimana caranya, ya. Ini akan jadi mesin besar, ya. Kita punya orang-orang hebat kok, ya. Di bidang perbankan ada Dirut BTN, di bidang kontraktor ada Pak Pui, bangun hotel bintang 5 di Nusantara, bisa berapa bulan, Pak? 9 bulan. 9 bulan, luar biasa. Jadi kita punya orang-orang hebat. Pak, bangun hotel bintang 5, 9 bulan. Nanti Pak Pui juga bangunlah di... Aslinya dari mana, Pak Pui? Aslinya dari mana? Singkawa. Nah, bagus juga kalau Pak Pui nanti tergerak bangun rumah susun buat rakyat di Singkawang. Begitu, Pak. Jadi tanahnya dari kita, seperti ini tanah Pak Dino, yang bangun Pak Aguan, yang isi Pak Aguan. Ini namanya gotong royong. Gotong royong itu kita jangan dipersulit gitu. Orang mau bantu dipersulit. Ya, dan saya lapor di Pak Gub, ya, kita nanti jam 1.30 akan ke rumah susun yang ada di Pasar Rumput. Untuk apa? Untuk bagaimana yang kosong itu bisa diisi sama rakyat. Habis itu nanti sore kalau cocok waktu dengan Pak Menseknek ke Kemayoran. Habis itu ada di Batang dengan Pak Erik. Kemudian di Bandung dengan Gubernur dan Sekda Jawa Barat. Karena kami diminta tidak sendiri bekerja, kolaborasi dengan Menko dan Menteri terkait dan juga pemerintah daerah. Di Banten, Pak, Pak Jaksa Agung sudah siap menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor yang disita negara. Ya tanah koruptor disita ya kasih sama rakyat lah, kan begitu. Saya pikir tanah di Banten ini apa akan sangat bermanfaat bagi rakyat di Banten yang membutuhkan. Ya doain supaya prosesnya jangan lama-lama. Ya, tanah dari koruptor sudah disita, lapor ke Dirjen Kekayaan Negara. Saya berharap birokrasi itu tidak memperlama, tapi mempercepat. Jadi jangan lagi apa yang bisa dibuat susah, dibuat gampang, jangan. Yang dibuat susah harus dibuat gampang. Dibuat tadinya lama jadi cepat. Baru gunanya kita menjadi pelayan publik. Kalau enggak, janganlah kita jadi pelayan publik membuat sesuatu menjadi susah dan lama. Doakan kementerian ini bisa menjadi contoh itu. Ya, saya mohon doanya. Oke, dua lagi. Selamat siang, dari, Pak. Saya Nita dari Bisnis Indonesia. Yang pertama, saya izin bertanya buat Pak Aguan. Pak, ini dana pembangunan 250 rumah ini berapa, Pak? Apakah ini murni Bapak yang akan membiayai apa dibagi ke pemerintah? Kemudian 250 ini apakah akan diperluas juga jika nanti bisa bertambah jadi 300 kah di lahan segini, Pak? Kemudian untuk Pak Ara sendiri, Pak. Pak, ini kan kebijakannya gotong royong. Apakah kedepannya bakal pakai prinsip gotong royong? Apa ada kebijakan yang lebih kontinu? Kemudian kedua, untuk pengembang dan yang menyumbang tanah dan bangunan, apakah akan ada insentif, Pak, yang agar bisa mereka menarik untuk bisa bangun rumah ini? Kemudian apakah nanti... Oh, banyak sekali nanya. Iya, Pak. Banyak sekali nanya. Satu-satu, Pak Guan. Iya, oke, Pak. Terima kasih. Itu dananya dari perusahaan. Perusahaan dari PIK 2. Perusahaan memang kita kan ada siapin memang dana CSR-nya. Ya.
Jadi untuk ini semua dananya sekitar 60 miliar. Memang kita udah siapin, memang kita dari perusahaan memang siapin tiap tahun ada sisikan dari si CSR-nya. Terima kasih. Kita tahu lagi 250 Pak, maksudnya tidak bisa, bakal ada perluasan nggak Pak? Gini, kalau di sini perlunya sampai di mana, kita belum tahu. Karena di sini kan, sekitar sini, karena daerah industri, banyak kan udah punya rumah sendiri. Jadi konsepnya belum tentu dikasih rumah di sini. Rumah yang kampung yang kurang bagus, itu di tempat rumah dia, itu dia renovasi. Itu konsepnya banyak macam. Ya memang kadang-kadang kan saya bilang, kita kudu bangun begitu banyak. Pengalaman kita cukup banyak. Kita bisa kasih saran sama Pak Menteri. Pak Menteri di sini mendingan ini. Dan sekitar sini punya rakyat nggak begitu padat. Nggak begitu padat. Kita kira-kira begini. Kita ada akan lagi ada yang di tempat lain lagi. Entah tunggu Pak Menteri yang laporan aja. Ya. Bagus, kamu mewakili perasaan saya ya. Bagus. Jadi Pak Guan kalau bisa tambah lagi. Gitu kan intinya kan? Ya, bagus kamu pertanyaannya ya. Apa lagi? Pak, apakah ini akan jadi kebijakan yang kontinu Pak gotong royong apa ada kebijakan yang lainnya lagi? Sama insentif buat pengembang yang akan menyumbangkan tanah dan bangunan seperti apa Pak? Biar mereka tuh tertarik buat menyumbang. Ini saya baru ngumpulin stakeholder semua. Kan saya baru belajar dari Pak Prabowo. Negara yang korupsi rendah itu contoh Denmark. Dia kenapa bisa begitu pengawasan publik? Dia kayak kalian ini. Jadi selain BPK, BPKP, ada KPK, polisi, jaksa, DPR, ya teman-teman, masyarakat. Nah makanya saya di DPR, waktu DPR minta satuan 3 dibuka, saya setuju. Bahkan saya minta rapatnya terbuka untuk menetapkan. Dan pada saat 5 hari lalu, kurang lebih, di kementerian kami, kami pinjam gedung PU, kami paparkan ini loh, rencana anggaran kami 2025, kami buka. Anggaran kami 2025 cuma 5 triliun. 2024, 14 triliun. Jadi anggarannya bukannya naik, tapi turun. Sementara targetnya naik. Bagaimana caranya kalau kita tidak bergotong royong? Makanya kita membuat efisiensi juga. Namanya dengan konsepnya adalah central purchasing. Kalau perusahaan-perusahaan besar, itu sudah biasa. Jadi beli semen, beli apa? Desentralisasi. Kenapa? Tadi ada Pak Dirut semen ya Pak? Pak Dirut mana ya? Coba dikasih mic-nya deh. Saya langsung aja nih. Kenapa pentingnya central purchasing? Untuk penghematan. Pak, izin Pak, namanya siapa Pak? Ya, nama saya Doni Arsal, saya Dirut PT Semen Indonesia. Oke Pak. TBK Pak. Saya mau tanya Pak, kalau beli semen 1 triliun dan 10 triliun harganya beda nggak Pak? Ya harganya beda Pak. Ya. Diskonnya bisa berapa persen Pak? Ya bisa kalau dari pabrik ya bisa 5-10% karena lewat distributor. Tapi distributornya kita potong. Kalau saya nego sama Bapak bisa kan? Bisa Pak. Bayangkan itu sudah 10%. Kalau 10 triliun berarti penghematannya berapa? Makanya saya usulkan kepada Pak Prabowo, Pak tolong kita kalau bisa buat gerakan efisiensi dan penghematan nasional dari anggaran. Jadi jangan kita pemerintah hanya seberhenti sampai mengamankan APBN, tapi juga kita juga efisiensikan. Jadi satu langkah aja kok. Belum lagi kalau nanti kita gabung sama PU, kesehatan pendidikan, saya rasa bisa berapa triliun beli semen aja. Belum beli cat, belum beli apa. Ayo kita pikirkan di dunia birokrasi ini, jangan hanya mengambilkan anggaran yang ada. Tapi bagaimana anggaran yang ada itu juga bisa kita buat efisien. Kalau harga semen turun, harga cat turun, harga rumah turun nggak? Kalau harga rumah turun, berarti rakyatnya senang nggak beli rumah lebih murah? Mau nggak wartawan bantu untuk supaya begitu? Nah, tepuk tangan tuh buat Dirut Semen tuh. Jadi kita negosiasi terbuka, jangan ada yang tertutup, nggak ada yang tertutup. Semua terbuka Pak ya. Bapak sebentar lagi saya undang Pak dengan pabrik-pabrik semen. Tolong pikirkan berapa diskon buat rumah rakyat. Ya Pak ya. Kalau segini berapa-berapa, begitu Pak. Kita harus melakukan itu bagi rakyat. Jangan rakyat malah nggak ada diskon. Kalau buat kepentingan kita bisa nawar. Ya kan? Kalau buat kepentingan negara, kita nggak nawar. Itu salah menurut saya. Buat kepentingan kita nawarnya ngotot. Ya kan? Nah nggak boleh dong. Ya, kita rubah mindset itu. Ya. Dua lagi. Gimana nih milihnya? Ini tadi. Ya, kamu dulu deh. Ini beda medianya kan? Beda. Ya. Selamat siang Pak Ara.
Saya dari Komnas.com mau tanya Pak, mekanisme untuk masyarakat yang mendapatkan rumah gratis ini seperti apa Pak, dan izin PBG ini juga sudah. Ya, tadi saya sudah sampaikan, sambil dibangun kita bangun. Kalau saya nunggu rapat dulu begini-begini nggak jadi, jalan aja lu bangun dulu. Sambil tengah jalan kita persiapkan dengan baik. Kan begitu Pak ya. Mungkin kalau mau dibilang perencanaannya kurang ya saya terimalah. Tapi saya pikir kita punya niat baik. Kalau kita nunggu dulu kriterianya, dataan dulu, waduh nanti habis berapa bulan. Sambil 8 bulan ini Pak Aguan selesai pun, saya yakin itu sudah selesai Pak. Nanti tolong media juga kasih masukan. Yang adil bagaimana sih? Yang bisa ekosistem yang tidak eksklusif dan produktif gimana? Saya, ya, tadi saya punya konsep tadi. Ada ASN berpenghasilan rendah, TNI Polri berpenghasilan rendah, ada masyarakat, ada dengan berbagai latar belakang, ada mahasiswa, ada milenial. Jadi di sini ekosistemnya bagus gitu loh. Ya, jadi produktif gitu loh. Nah, itu kira-kira. Silakan nanti kalau ada masukan-masukan, saya terbuka. Terus terang, kami belum punya kriteria dan aturan yang pasti. Kami masih mau mendengar. Ada waktu kok 8 bulan. Ya, mungkin nanti bulan keempat, bulan kelima kita udah siapkan dan kita rekrut. Makasih. Silakan dari Kasian. Izin Pak Fahmi dari Times Indonesia. Pertama terkait sumbangan tanah ini kepada masyarakat, ini nanti statusnya masyarakat mendapatkan apa Pak? Apakah SHM, SHGB, atau seperti apa sifatnya? Dan kepemilikan atas bangunan ini masyarakat juga seperti apa? Jadi tanahnya ini statusnya apa, dan bangunannya statusnya apa Pak? Ya, yang pasti rakyat mendapatkan sertifikat. Rakyat memiliki. Jadi tidak nyewa, tapi juga jangan dijual, baru dikasih satu bulan dijual, digade, makanya kita mesti pikirin utuh gitu loh, ya, ya. Jadi misalnya berapa tahun tidak boleh dijual, tidak boleh digadekan, itu kan bagian yang kita mesti bangun. Tapi kalau saya mikirin itu dulu baru jalan, mau jalannya kapan? Jadi saya jalan dulu aja, sambil kita pikirin. Nanti tolong kalian kasih masukan, ya. Yang pasti ini tidak disewakan, tidak dijual, gratis, ya. Dan itu harus dikasih kepada rakyat yang tepat dan membangun ekosistem. Itu ya, Dek ya. Satu lagi terakhir. Kamu kan udah tadi ya. Ya terus kamu. Pak, saya Rahmawati dari Kompas TV, Pak, mau nanya. Kan ini sekarang ada di kawasan Banten ya, Pak ya. Apakah dari Kementerian Perumahan Kawasan Pemukiman ini apakah ada dalam waktu dekat di daerah lain gitu Pak? Terus apakah ada daerah gotong royongnya? Iya, gotong royongnya. Ya. Terus apakah ada daerah prioritas yang akan dikejar untuk pembangunan rumah susun gratis gotong royong ini Pak? Makasih. Iya. Tadi malam saya ketemu Pak Boy, dia mau di Kalimantan Selatan. Kemudian ya yang lain-lain sesuai tempat usahanya lah. Gitu ya. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan. Yang paling sedih kita dibangun tempat tahu-tahu nggak ada yang ngisi karena nggak nyambung antara apa kebutuhan dan apa yang disediakan. Itu sedih banget. Sama infrastrukturnya, kalau di sini kan kita yakin bisa, ya, infrastruktur tuh udah jalan, ya kan. Kalau di sini yakin nggak bisa, kan gitu. Nah ini contohnya, jangan kita niatnya baik tapi caranya nggak baik, ya kita. Oke, satu lagi terakhir sih. Udahlah, kalian udah berdua, kasih kesempatan yang lain. Ya, terakhir. Oke, saya rasa sudah. Kita tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih Pak Guan dan juga Pak Nino. Terima kasih buat Pak Kiai yang sudah berdoa. Pak Kiai, terima kasih. Ya, doanya semoga makin banyak Pak Guan baru dan juga Pak Nino baru yang gotong royong konkret untuk Indonesia. Hidup Indonesia! Gotong royong! Nah, kita langsung lihat ke sana ya. Yuk, langsung. Baik, kami persilakan terima.